Nah, cewek cantik ini mendatangi seorang cowok yang sedang memotong rumput. Nah, saat itu sepertinya dia meminta bantuan untuk menariknya keluar dari kolam. Tapi saat cowok ini mengeluarkan tangannya, cewek ini pun malah menariknya jatuh ke dalam danau, guys. Nah, mereka saling bercanda dan tertarik satu sama lain. Terbawa suasana, cewek ini pun membawanya ke dasar danau. Tapi cowok ini tampak memberontak karena kehabisan napas dan segera berenang menuju ke permukaan. Nah, cewek ini jelas heran kenapa cowok ini tidak bisa bernapas di dalam air. Sepertinya dia pun merasa bersalah nih, guys, dan pergi begitu saja. Nah, ternyata cewek itu bukanlah manusia biasa dan melainkan seorang putri duyung. Nah, cewek ini jelas kaget saat melihat ekor si putri duyung ini dan beranjak pergi. Nah, dia pun mencoba mengejarnya dan langsung ternyelam ke dalam air. Tapi sayangnya putri duyung ini berenang begitu cepat dan sehingga mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Klik like dan subscribe, terus komen aku sayang ibu.